Menghampiri tempoh akhir kehamilan, pelakon Lana Nordin mula risau untuk menempuh detik melahir bayi sulungnya hasil perkahwinan dengan jejaka pilihan David McKenzie atau nama Islamnya Muhammad Daud McKenzie. Pengalamannya menerima 18 suntikan kerana masalah air kencing kotor ketika remaja masih menghampirinya selain fobia dengan jarum dan darah. Apapun, dia mengakui saat kelahiran bayi sulung mereka itu pasti saat terindah sebelum menghabiskan tempoh berpantang di Malaysia.